Kamu gak usah nyari aku, Len. Aku udah gak butuh kamu. Sekarang udah ada Karissa yang lebih ngerti aku. Bener kata Mbak Suci. Aku harus membuat Radit jadi jauh lebih baik. Aku gak bisa biarin Radit terus-terusan terjebak sama Karissa. Pak, ini kita kok lewat sini ya? Harusnya nggak lewat sini sih. Pak, Pak, ini mau kemana, Pak? Nggak lewat sini soalnya jalan ya. Saya akan mengantarkan kamu pulang. Maksudnya? Pak Tommy? Ini maksudnya apa, Pak? Saya harus berhenti di sini. Tolong hentikan mobilnya, Pak. Tenang aja. Pak, tolong berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Pak! Pak, tolong buka pintunya, Pak. Saya mohon berhenti. Ini mau kemana, Pak? Itu. Ayo dong diminum. Masa malah bete gitu udah diajakin kesini. Apa aku udah ketahuan ya? Pasti Wulan sakit hati banget nih. Kok diem aja sih? Ayo dong. Minum nih, nih. Aduh, enggak, aku udah ngamut. Kayak cabut Wulan deh, mau nyari Wulan. Lah, Radit. Pada bete, mendingan kita minum. Cheers. Cheers.
Jadi rencananya kapan pernikahan akan berlangsung? Lebih cepat lebih baik sih kalau menurut ibu, ya mas ya? Ya, kalau tidak ada halangan yang melintang, lebih baik kita adakan acara pernikahan itu besok. Tidak usah pakai keramaian. Kita kan sudah cukup usia. Cukup yang diundang keluarga terdekat aja. Oke. Ah, saya rasa tidak ada masalah kalau memang mau dilaksanakan besok. Aku setuju. Cuci basah udah. Udah kali ya? Kak Risa? Kok ke hotel? Bener nih. Cherry sayang, kamu lihat Tante Wulan nggak? Tante Wulan kan belum pulang dari semalam. Aduh, dia kemana ya? Aduh, kok Wulan nggak ada kabar ya? Dari tadi tuh diteleponin nggak pernah diangkat juga. Wulan. Ibu minta semua perayaan acara itu semua dibiayain sama kamu ya. Walaupun Mas Tommy gak minta sih, tapi kan ibu temennya banyak. Ibu harus undang dong teman-teman ibu, malulah. Ya. Iya, nanti untuk masalah biaya aku akan bicarakan dengan Suci. Tapi besok banget, Bu. Ya, lebih cepat kan lebih baik. Kamu tuh apa-apa mesti tanya Suci lagi, Suci lagi, Suci lagi, ngapain sih? Ntar ada gagal lagi. Enggak akan gagal kok, Bu. Mas. Ada apa, Suci? Kamu dengar kabar soal Wulan gak ya? Soalnya aku khawatir banget. Kabar dari Wulan? Tidak ada, memangnya kenapa? Terakhir dia bilang dia pengen ketemu sama Radit. Tapi sampai sekarang tuh gak ada kabar. Aku hubungin juga gak bisa, Mas. Apa yang terjadi pada Wulan? Ya, gak usah lebay, itu biasa Wulan begitu. Nanti juga muncul lagi. Kan yang udah-udah begitu kan? Tapi bener Bu, aku bener-bener cemas. Apalagi kan situasi sekarang tuh kayaknya gak kondusif banget Bu. Kan dulu juga pernah begitu. Udah gak apa-apa. Suci, kamu jangan khawatir. Aku akan coba cari Wulan. Aku juga sama ibu sedang membicarakan soal pernikahan ibu besok ini. Iya sayang. Yang ada gagal lagi deh nih. Enggak akan gagal kok. Ya, beneran ya. Handaikan kau datang kembali. Makasih udah nolongin aku. Coba kalau enggak, mungkin aku udah diperkosa, Mas. Iya. Harusnya kamu tuh bersyukur punya ayah seperti papa. Pengen aja sama anak angkatnya dia sayang.
apalagi mana kandung. Dan kamu sudah beberapa kali mengecewakan dia, tapi dia tetap aja kan memaafkan kamu. Dari sekarang kamu harus bisa belajar menjadi wanita yang soleha. Dan kamu harus percaya, semua harta papa pasti bakal jatuh ke kamu semua. Iya mas, selama ini aku udah terlalu serakah sama papa. Nanti ketika papa pulang, aku mau minta maaf sama papa. Hai! Baik, kamu lihat Wulan tidak? Enggak, emang kenapa? Kayaknya Wulan pergi sama Radit deh, Mas. Iya, sama Radit. Radit. Wulan hilang, dia tidak bisa dihubungi. Yaudah, gue bantu lu cari Wulan. Iya, ayo. Sakit kamu tuh. Udahlah, gak usah pura-pura, gak usah acting, mendingan bantuin ibu. Besok ibu mau ada acara, ibu mau dilamar, mau nikah, bantuin dong. Untuk urusin makanan, prasmanan, minuman, semua kue-kue tuh kamu harus bantuin ibu. Belum lagi kita harus ke butik bekasnya Anggi kan, harus pilih-pilih baju. Ayo, ayo, udah. Aku mau banget bantuin ibu, tapi... Ayo, cepet-cepet. Sini, lelet banget sih, makanya jadi perempuan tuh jangan lelet, ayo. Ibu suka banget. Ah, Suci, kamu sama mertua nggak boleh pelit-pelit loh. Memang di sini mahal-mahal, tapi kualitasnya bagus sekali. Ya, ingat, nggak boleh pelit sama mertua. Ya, ah, ibu mau lihat di sini, coba. Lelet banget, ayo dong. Kenapa sih di perempuan lelet banget? Hah, nggak ngedukung kesukaan ibu? Ibu seneng nih semuanya bagus-bagus. Bukan gitu, Bu. Tapi... ini gak tahu kenapa perut aku tuh gak enak banget deh. Tahan, ditahan bisa gak sih? Kan ibu lagi senang. Kamu tuh harus nemenin ibu. Kalau lagi hamil gak usah dirasa. Udah lupakan aja. Ya, jangan terlalu dimanja. Ntar seperti kaniken lagi. Hamilnya kayak begitu. Ujung-ujungnya apa? Lewat juga. Ya, tahan. Kita kesana ya, lihat sepatu. Ayo. Suci, lebih baik langsung taruh aja ke kamar ibu ya. Bu, maaf Bu, aku udah gak kuat lagi, sakit perutnya Bu. Aduh, nanggung banget sih kalau mau bawain, bawain sekalian, bawa ke kamar. Kenapa mesti di sini ditumpukin? Udah taruh ke kamar cepetan. Bu, ya? Wow, belanjaannya banyak banget. Iya, nggak tahu tuh, Suci. Udah dilarang, tetap aja maunya begitu. Suci, kamu bawa barang sebanyak ini, kamu jangan dong. Kamu kan lagi hamil, ya. Kamu harus ingat gimana kandungan kamu. Jangan terlalu berat kerjanya, ya. Iya, sayang. Cari Wulan kemana lagi ya? Udah keliling-keliling mana-mana nggak nemu juga. By the way, kok rumah sepi banget. Papa kemana ya? Sekarang tugas kita adalah menghancurkan keluarga Farel. Besok, di saat mereka semua sedang berkumpul, kita hancurkan, kita bakar mereka semua. Semuanya, bos. Ya, semuanya. Boleh request nggak, bos? Apa itu? Tolong, bos,
sisakan Wulan buat cari. Sembarangan kamu. Saya dulu. Kok bisa begitu? Saya dari dulu malah, bos. Saya pengen miliki Wulan, gak pernah bisa, bos. Ada aja halangannya. Si muka perawatan. Sudah. Wulan itu sudah saya lenyapkan tadi. Bos, bercanda, bisa aja. Apa? Ternyata selama ini Papa sekongkol sama Amar. Papa tega nyakitin Wulan. Dan Papa tega nyakitin gua karena Mas Farel. Aku bakal laporin, Pak. Mar! Lepasin! Kapan lagi meluk gue? Lepasin ya! Kapan lu cowok lagi? Hei! Mas Wulan gimana ya? Kok sampai sekarang nggak ada sih? Aku juga tidak tahu. Nggak usah pikirin Wulan dulu deh. Bantu ibu dulu nih. Iya bu, iya. Apa pengantinnya sudah siap? Tunggu sebentar. Kemana ya? Tommy kemana bu? Makanya kemana sih? Belum datang sih. Dari tadi juga nggak ada kabar. Tolong batalkan pernikahan ini, tolong mbak. Wulan. Mbak. Wulan, kamu kenapa jadi kayak gini sih? Ibu nggak boleh nikah sama Pak Tommy. Pak Tommy itu jahat, Mbak. Dia hampir mau aku, Mbak. Dia dorong aku ke jurang. Terus aku sampai jatuh ke kali, Mbak. Tidak mungkin. Kamu sengaja mau menggagalkan ya? Menggagalkan acara ibu? Enggak, Bu. Aku nggak bohong. Pak Tommy itu bukan orang baik. Ibu harus percaya sama aku. Bu, tolong, Bu. Tolong dengarkan perkataan Wulan, Bu. Mungkin saja Wulan benar, Bu. Silakan, Mar. Amar! Ternyata Tommy bekerja sama Amar. Ibu! Ibu! Suci, Wulan, ayo kita pergi dari sini. Ayo! Pegang. Apa itu, Pak? Tangkap, Pak! Ya. Amar! Bos! Polisi, bos! Polisi! Bos! Wah, bos, bakar, bos! Wah! Mar! Mar! Jangan tangkap, Pak! Serius! Hei! Amar! Diam! Hei! Dia lari! Bu. Kenapa semuanya jadi begini sih? Semuanya udah takdir. Ya, benar. Ini takdir. Tapi ibu gak habis pikir. Ternyata Pak Tommy itu kerja sama Amar. Kok dia bisa jahat begitu sih? Sudahlah, Bu. Kalau memang jalannya mesti seperti ini, kita harus ikhlas. Cuma gak habis pikir aja, Ibu. Dan apa yang dikatakan kamu benar sekali, Nak. Maafin Ibu ya. Udah,
Ibu tidak perlu minta maaf. Yang terpenting ibu selamat. Ibu baik-baik saja. Ya. Kenapa kita ada di rumahnya Bayu? Rumah kita kebakaran, Bu. Astaga. Itu semua ulah Amar dan Pak Tommy.